pergi ke Indonesia lepas session apa cup session, and then lepas kau merasai benda-benda yang macam wow, banyak taste apa semua. Oh, dia start kat situ lah. Lepas tu aku continue perjalanan aku, habiskan Trans Java tu, balik Malaysia. Lepas tu aku datang balik ke Jogja 2 minggu. So first week tu memang aku spend coffee hunting je. Wow, solo? Solo. Solo lagi? Indonesia solo, Jepun solo, tu patah balik Indonesia coffee hunting solo, okey? Sebenarnya, tapi time tu bukan main ukulele lah, bukan kan? Kau sudah orang ni. Okay. So, aku Google. Sebenarnya aku Google je. Aku cari, oh mana kedai kopi yang best. Lepas tu, masa aku naik Gojek tu, abang tu tanya, buat apa kat sini? Oh, saya nak pergi kopi. Dia bagi aku list panjang. Okay, ni adalah kedai kopi yang awak kena pergi diri. Wow. Orang Gojek, dia tahu kedai kopi yang dekat Jogja tu. Wow. So dia bagi list panjang, aku tak dapat pergi semua pun. Aku just dapat pergi coffee roastery. Aku dapat pergi klinik kopi. Kalau korang tengok Ada Apa Dengan Cinta, okay, punya apa tempat shoot. Lepas tu rembuk kopi. Sebab owner tu adalah, semasa aku kat Jogja, aku couch surf. So aku stay dekat rumah seorang ni. Dan dia, kawan dia adalah owner kepada kedai kopi. So aku bawa aku pergi sana. Wow. Dia ajar aku cara guna mesin espresso. Lepas tu aku pergi selalu lepak dekat apa, Titik Nol Jakarta. Okay. Titik Nol Jogja.